Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wahda dari kelas 12 RPL 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk korektif dan KWU PKKP. Produk korektif kewirausahaan dan EVL. Produk adalah suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki atau dikonsumsi sehingga memuaskan keinginan atau kebutuhan. Jenis-jenis produk. Produk konsumsi. A. Barang kebutuhan sehari-hari. B. Produk belanjaan. C. Produk kekhususan. 2. Produk industri. A. Bahan baku dan suku cadang pabrik. B. Barang modal. C. Perlengkapan dan pelayanan bisnis. Korektif. Korektif adalah suatu gagasan dalam menciptakan suatu hal yang baru dimiliki kriteria seni yang tinggi. Kewirausahaan. Kewirausahaan adalah sebuah kegiatan usaha atau sebuah bisnis mandiri yang setiap sumber daya dan kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha atau wirausaha. Wirausaha terutama dalam hal membuat produk baru, menentukan bagaimana cara produksi baru, mampu menyusun suatu operasi bisnis dan memasarkan ke produk serta mengatur pendalaman usaha. Wirausaha memiliki tujuan untuk menghasilkan suatu yang memiliki lebih tinggi dibanding sebuah dialog. RVL. RVL adalah singkatan dari rekayasa perangkat lunak. RVL atau dalam bahasa Inggris adalah suatu bidang produksi yang menjalani cara membangun perangkat lunak termasuk pembuatan pemeliharaan menjamin organisasi pengembangan perangkat lunak dan menjaminkan kualitas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.